Pelaksana Tugas Bupati Langkat Haji Syafandin menerima audiensi tindak lanjut pemanfaatan abu batubara PLTU Pangkalan Susu yang dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Langkat pada Kamis 24 Februari 2022. Audiensi dipimpin General Manager UIK Sumatera Bagian Utara, Purnomo. Giat bertujuan menjalin sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Langkat dalam pengelolaan limbah batubara fly ash dan bottom ash atau FABA, yang merupakan limbah sisa pembakaran batubara yang dipergunakan sebagai pembangkit listrik. Purnomo berharap Kabupaten Langkat pada pelaksanaannya menjadi pilot project pemanfaatan limbah sisa pembakaran batubara atau FABA, di mana FABA memiliki karakteristik yang dapat dijadikan sebagai campuran bahan bangunan seperti paving dan batako, sehingga dapat dilakukan oleh UKM dan IKM. Pelaksana tugas atau PLT Bupati berterima kasih keberadaan PLN memberikan efek positif untuk kemajuan Langkat. Untuk itu, Pemkab Langkat membuka diri dan siap membantu hal-hal yang dibutuhkan PLN guna kemajuan bersama, terlebih menanggapi upaya kerjasama yang akan dibangun untuk kemanfaatan dan kemajuan masyarakat. Selanjutnya, PLT Bupati Langkat menghadiri peringatan Hari Lahira atau HARLA NU ke-99 yang dilaksanakan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Langkat di Pendopo Jentramalai Rumah Dinas Bupati Langkat di Stabat. Giat mengusung tema Merawat Jagat Membangun Peradaban diawali dengan penyantunan 40 anak yatim piatu yang diberikan langsung oleh PLT Bupati Langkat Haji Syafandin SH bersama Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Toto beserta unsur pimpinan PCNU Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PCNU Kabupaten Langkat mengatakan, atas nama warga NU se-Kabupaten Langkat, NU siap bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mencapai visi-misi Kabupaten Langkat, menjadikan Langkat sejahtera, maju, dan religius. Dan selanjutnya, Ketua PCNU Langkat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Langkat yang telah mensupport dan memfasilitasi terselenggaranya peringatan Harlah NU ke-99 di Kabupaten Langkat. Sementara itu, PLT Bupati Langkat mengatakan dengan amanah yang telah diembankan, dirinya akan berupaya senantiasa istiqomah menjalankan kepercayaan masyarakat Langkat dengan sebaik-baiknya. Doakan saya agar bisa menjaga amanah, pinta pelaksana tugas PLT Bupati Langkat tersebut. Syafanin berharap melalui momentum peringatan Harlah NU ke-99 ini menjadikan sinergitas antara para ulama dan umaro semakin harmonis menuju pencapaian Kabupaten Langkat yang sejahtera, maju, dan religius. Dan yang terakhir, Syafandin membuka serta memimpin secara resmi kegiatan forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Langkat tahun 2023 di ruang pola kantor Bupati Langkat. Forum bertujuan untuk membahas rencana kerja perangkat daerah agar tercipta sinkronisasi program kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hasil pembangunan yang lebih baik. Untuk itu, PLT Bupati Langkat mengajak semua pemegang kepentingan lebih serius dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan di tahun 2023 sesuai dengan tema penyiapan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan layanan infrastruktur untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bagi kepala daerah yang tidak menyahuti atau tidak merealisasikan program tersebut, jangan salahkan saya jika saya cari pengganti, tegas PLT Bupati Langkat Syafandin. Beliau juga meyakini kesalahan dan kegagalan yang dihasilkan para perangkat daerah adalah merupakan kegagalan dan kesalahpahaman pimpinan dalam menempatkan keberadaan tugas dan dalam menempatkan pejabat. Sebaliknya, kesuksesan pemimpin merupakan keberhasilan anggotanya dalam menyelesaikan tugas yang diembankan. Intinya, PLT Bupati Langkat menginginkan manajerial yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, right man on the right place. Ketika bapak itu tidak berhasil menyelesaikan tugas, berarti saya yang salah sebagai pemimpin. Ketika saya berhasil dalam memimpin, berarti itu semua hasil kerja keras dan keberhasilan bapak ibu sekalian, ucap Syafandin mengakhiri.